Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai salah satu masyarakat yang ada di Desa Sukawangi khususnya mengucapkan terima kasih atas perjuangan kawan-kawan semua yang ada di komunitas Ngajah. Dan karena apa? Karena yang kami rasakan sebagai orang tua yang mempunyai anak lah ya, orang tua anak-anak bisa terbimbing masalah pendidikannya, membaca dan lain sebagainya, karena ketersediaan buku-buku dan kegiatan-kegiatan yang diadakan di komunitas Ngajah. Saya juga sebagai salah seorang praktisi, bukan praktisi ya, yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sangatlah terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas Ngajah. Salah satunya mungkin perpustakaan atau kegiatan-kegiatan gerakan kembung membaca, yang mana siswa-siswa kami banyak dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang ada di komunitas ini. Ya, harapan ke depan semoga segala keterbatasan yang dimiliki oleh komunitas ini ya bermanfaat lagi, khususnya untuk masyarakat Desa Sukawangi, umumnya seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Singajaya, Kecamatan Banjarwangi, Pendei, dan Bojonggambir, kecamatan-kecamatan terdekat. Yang mana dengan gerakan yang ada di komunitas Singajaya ini bisa memberikan ragi, menjadi ragi untuk kawan-kawan atau masyarakat umum, umumnya yang ada di Indonesia, menjadi apa contoh yang baik bagi mereka. Dan ke depan mudah-mudahan kami doakan seluruh aktivis atau apa relawan-relawan yang ada di komunitas Ngajah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam gerakannya. Harapan untuk kepada pemerintah, masyarakat seluruhnya, mudah-mudahan seluruhnya bisa mendukung gerakan-gerakan seperti ini, yang mana gerakan-gerakan seperti ini sangatlah dibutuhkan untuk masyarakat khususnya yang ada di wilayah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.